untuk memperkenalkan sampai orang mau pakai. Kemudian dalam doa ya, semoga kami tetap bertahan di industri kosmetik. Kemudian ke depannya kami berharap akan membuat banyak perempuan Indonesia lebih sehat. Adalah COVID ini amazing, adalah runtuhnya bisnis pendidikan. Itu sebenarnya buat saya serius, pendidikan itu bakal hancur. Itu sebenarnya itu yang membuat saya akhirnya berani melangkah untuk ini. Tidak semua orang mau, saya rusak nih. Jadi sebenarnya di awal sekali itu saya itu yang berbagi gratis. Pokoknya mau pakai dengan ini penjualan kita. Gambarannya dari persiapan. Karena saya itu kebetulan minum obat hormon sehingga flek saya itu dalam, jadi saya itu kelihatan banget fleknya sampai memudarnya itu kelihatan banget. Nah dari situ mungkin itu sebenarnya ketika saya share pertama kali foto itu yang sangat membuat perubahan di penjualan gitu. Jadi kalau saya bilang sih ya, sepanjang penjualan itu Anda jujur, memang Anda menggunakan, kita memang menggunakan produk kita, kemudian kita bisa membuktikan, ya kita bisa membuktikan. Makanya itu saya selalu bilang, step by step-nya, saya selalu minta pelanggan saya untuk kasih foto. Jadi biasanya gini, sebelum pakai foto ini ya saya, terus problemnya di mana? Malah foundernya harus ya, turun tangan. Nanti kemudian di 2 minggu, kok masih ada begini ya? Itu saya juga garansi penuh. Jadi karena gini, yang terjadi itu kita itu banyak tidak mengenal kulit kita. Jadi suka bilang gini, oh aku ini deh kulitku itu kebetulan kulitnya berminyak. Ternyata memang mereka tidak berminyak, mereka itu hanya kulit kombinasi. Nah saat yang seperti itu yang paling sering terjadi. Kita kasih minyak, dia bilang kok muka saya semakin berjerawat ya. Nah itu saya nggak segan-segan, saya bilang stop, kita akan kirim produk baru, dan itu kita kirim yang sabunnya yang untuk combo, dan itu free.